LDI Lamongan bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dan Badan Intelijen Daerah Jawa Timur mengadakan Bakti Untuk Negeri 1000 Dosis Vaksin. Program vaksinasi ini rencananya diikuti oleh 1000 orang yang akan dibagi menjadi 3 gelombang. Acara ini dikunjungi langsung oleh Bupati Lamongan Haji Yuronur Effendi. Ada 3 titik dari di LDI, kemudian di SMP Pucuk dan di RSI NU. Ya, alhamdulillah kita dapat bantuan vaksin ya dari Apinda Jatim, dan mudah-mudahan ini terus untuk menambah percepatan ya herd immunity atau kekebalan massal bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan juga menyampaikan vaksinasi COVID-19 ini akan menyasar kepada seluruh masyarakat yang berada di Lamongan. Diharapkan vaksinasi ini dapat membantu pemerintah mempercepat herd immunity di sekitar masyarakat Lamongan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.